Hari ini kita melaksanakan kegiatan peninjauan survei lokasi. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Kecamatan Mampang Prapatan melakukan peninjauan lokasi untuk pembangunan MCK komunal di RT 12 RW 03 Kelurahan Bangka, Selasa 5 November 2024. Lurah Bangka Firdaus mengatakan, MCK komunal yang direncanakan akan dibangun di sisi Kali Sarua itu akan dibangun oleh CSR dari Lions Club dalam waktu dekat. Firdaus menambahkan, peninjauan atau survei pembuatan WC komunal merupakan upaya mendukung Jakarta Selatan bebas buang air besar sembarangan menggunakan jamban yang pembuangannya langsung ke aliran kali. Hari ini kita melaksanakan kegiatan peninjauan survei lokasi, ya, rencana pembuatan WC komunal yang merupakan hasil kolaborasi dengan CSR, yaitu dari Lions Club, di mana kemudian memang di lokasi ini masih ada lokasi yang buang air besarnya masih sembarangan, yaitu masih menuju ke Kali Serua. Nah, tidak hanya septic tanknya, tetapi betul-betul yang istilahnya helikopter ini kemudian yang masih ada ini di kawasan Kelurahan Bangka. Ya, ini yang sangat memprihatinkan, dan kemudian ini akan dibantu gitu ya oleh seluruh stakeholder, salah satunya dari Yayasan Lions Club Indonesia.